semuanya, good morning everybody, how are you today? Mudah-mudahan fine-fine aja ya di rumah ya anak-anak ya. Oke, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi agama kita ya. Hari ini temanya atau judul pembelajarannya adalah kelahiran Yesus yang dikutip dari Injil Matius 1 dan Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Oke, anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Yustaswit. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Before you continue watching Yustaswit video, don't forget to press subscribe button, to press bell button, like, comment, and share video Yustaswit. We are friends on YouTube, keep following Yustaswit interesting and cool video. Continue to create the full of talents, good luck with that. Oke guys, my video channel about learning contents and tutorial contents and entertainment. Watching my video channel Yustaswit Finish. Okay, thank you. Di channel Ibu Guru di pencarian YouTube bisa menggunakan Yustaswit ya. Kalian cari Yustaswit, lalu kalau kalian menggunakan HP atau laptop, nah kalian bisa buka channel Ibu Guru ya. Di sini di channel Ibu Guru ini banyak sekali video-video pembelajaran ya. Di sini juga ada Ibu Guru bermain organ. Oke, di sini banyak sekali video-video pembelajaran, jadi kalian bisa simak video pembelajaran Ibu. Jangan lupa, don't forget the subscribe and the bells. Oke, ikutin semuanya, bells all ya. Bells all maksudnya kalian tekan lonceng semuanya, jadi ikutin kalau Ibu Guru upload video kalian udah tahu duluan ya, kalian udah dapat info duluan gitu. Jadi maka jangan lupa tekan ini bells lonceng ini all bells ya. Jadi tekan bell semua. Ini kan banyak pilihan nih anak-anak. Semua dipersonalisasi, jadi kalian tekan yang semua ya. Di subscribe juga ya anak-anak ya. Oke. Ibu Guru juga ada channel yang keduanya ya, Yusta Higuin. Higuin. Oke, kalian bisa cari di laptop atau di HP kalian juga bisa di pencarian. Oke, di sini ada juga video dari Ibu Guru ya tentang pembelajaran ya. Seperti ini ada anak-anak yang tampil-tampil bernyanyi ya, hasil-hasil karya mereka seperti itu. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, sekarang kita, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Di sini sudah Ibu siapkan teks doa. Bapa kami yang menggunakan bahasa Indonesia and English. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as is what's in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sekarang kita lanjut ke video pembelajaran kita ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, Ibu mau kasih tahu dulu waktu perekaman Ibu seperti ini. Di sini suasananya lagi hujan ya anak-anak. Jadi pada saat kalian menyimak pembelajaran Ibu, jangan heran kalau ada bunyi-bunyi yang agak ribut ya, karena di sini lagi hujan. Ini baru-baru reda, oke? Jadi harap maklum aja ya kalau ada suara-suara di sekitar Ibu. Oke, suatu hari malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Jadi ini ceritanya tentang kelahiran Yesus Kristus ya. Nah, jadi Ibu Maria ini, jadi agak ribut ya anak-anak ya, sorry ya, agak ribut karena bunyi hujan. Ibu Maria ini adalah seorang gadis yang perawan ya, maksudnya Ibu Maria itu belum menikah. Lalu dia didatangi, diberitahu oleh malaikat Gabriel ini kalau Ibu Maria ini akan melahirkan anak Allah yang maha tinggi. Nah, ketika belum menikah, Ibu Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Allah itu memberikan Roh Kudus di dalam kandungannya Ibu Maria, di dalam perutnya Ibu Maria. Tapi pada saat itu Ibu Maria belum menikah. Nah, kenapa? Karena Ibu Maria ini adalah gadis pilihan atau wanita pilihannya. Mungkin
Allah itu menyukai kepribadian Ibu Maria, karena Ibu Maria ini seorang gadis yang santun, yang taat beribadah, ya, maka dia menjadi wanita pilihan, ya. Jadi pada saat itu dia belum menikah, tapi Allah memberikan Roh Kudus di dalam rahim Ibu Maria. Tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Nah, kenapa Bapak Yusuf tetap menikahinya? Karena Bapak Yusuf itu tahu kalau anak yang di dalam kandungan Ibu Maria itu adalah pemberian dari Allah, ya, atau anak Allah, atau Allah memberikan Roh Kudus kepada Ibu Maria. Jadi Bapak Yusuf itu tunangannya Ibu Maria, itu selalu mendampingi Ibu Maria. Oke anak-anak, jadi jangan heran ya kalau agak bunyi ribut ya, jadi di sini lagi hujan keadaannya. Oke, kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Nah, ketika mereka sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan. Nah, tapi semua penginapan sudah penuh. Nah, kalian lihat di sini ya, dia sedang naik lembu, ya. Naik lembu, Ibu Maria ini sudah mau melahirkan. Ini didampingi oleh Bapak Yosef tadi ya, Pak Yusuf ya. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah kandang binatang. Nah, anak. Nah, karena tidak ada tempat lagi ya, mereka itu boleh dibilang keluarga yang sederhana, sangat-sangat sederhana anak-anak. Jadi mereka itu tidak bisa untuk menginap seperti kayak kita di sini, menginap di hotel atau melahirkan di rumah sakit, apalagi di rumah sakit swasta gitu ya. Jangankan di rumah sakit swasta, di rumah sakit negeri pun mungkin mereka tidak mampu, karena mereka ini adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana ya anak-anak ya. Kemudian mereka itu menemukan tempat, tapi tempatnya itu adalah kandang binatang, karena Ibu Maria itu udah gak tahan lagi, dia udah mau melahirkan seperti itu ya anak-anak. Kemudian Ibu Maria melahirkan seorang bayi di kandang ya. Jadi sangat sedih sekali, dia adalah keluarga yang mereka keluarga yang ya boleh dibilang keluarga miskin ya anak-anak, jadi tidak mampu, tidak punya biaya untuk melahirkan di tempat yang layak ya. Bayi itu dinamai Yesus. Nah, dia ini adalah Sang Juru Selamat, Allah yang telah menjadi manusia ya. Jadi Yesus ini adalah Sang Juru Selamat, atau dia ini adalah ciptaan Allah, Allah yang memberikan Roh Kudus di dalam perut Ibu Maria ya. Jadi tanpa ibu, sebelum Ibu Maria menikah ya, dia itu menjadi wanita pilihan, karena dia adalah wanita yang soleha, dia adalah wanita yang taat beribadah, yang takut akan Tuhan, selalu mengikuti perintah Allah ya. Jadi maka itu dia menjadi punya kepribadian yang sangat baik, maka Allah memberikan Roh Kudus di dalam rahimnya Ibu Maria, sehingga Ibu Maria mengandung bayi dan melahirkan bayi ya. Nah, bayi itu kan bayi dari Allah ya, Allah. Jadi boleh dibilang Yesus ini anak Allah ya, atau Allah yang telah menjadi manusia. Jadi di dalam Yesus ini ada kepribadian Allah seperti itu anak-anak ya. Jadi ini benar-benar Yesus ini adalah bayi yang ditunggu-tunggu kehadirannya seperti itu. Di dekat situ para malaikat memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala ya. Jadi di dekat situ malaikat itu memberitahukan kepada gembala-gembala yang lain yang ada di sekitar itu ada kelahiran Yesus seperti itu. Setelah itu ada orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Jadi mereka ini, orang Majus ini mencari bayi Yesus. Nah, mereka mencari berjalan mengikuti bintang yang sangat terang ini ya. Jadi pada saat Yesus lahir itu ada bintang yang sangat terang. Nah, mereka ini mencari bayi Yesus itu di mana? Maksudnya di kandang, di mana tempat dia melahirkannya itu ya, karena dia melahirnya bukannya bukan di rumah sakit, karena dia orang yang sangat sederhana ya. Nah, lalu orang Majus itu bertemu bayi Yesus. Mereka membawa persembahan dan sujud menyembah ya. Nah, orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, emasnya seperti ini. Ini biasanya dipersembahkan untuk raja yang agung ya. Kemenyan juga untuk imam agung, dan
makmur untuk pengorbanan. Oke. Kemudian mereka pergi ke Mesir karena Raja Herodes ingin membunuh anak itu. Kenapa? Raja Herodes jahat sekali ya. Dia tidak suka mendengar ada kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Ya, dia tidak suka ya, karena dia merasa akan tersaingi karena dia posisinya sebagai raja Herodes ya. Jadi dia, oh kalau anak itu tumbuh besar dia akan menyaingi posisinya. Jadi Raja Herodes itu gak suka. Nah, dia ingin membunuh bayi Yesus itu ya. Setelah Raja Herodes mati, nah mereka Ibu Maria, Bapak Yusuf dan Yesus yang masih kecil, mereka kembali ke kota Nazaret. Yesus tumbuh menjadi besar. Nah, sampai di sini dulu ya. Jadi ayat hafalannya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, diambil dari kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 11. Oke, nah seperti ini ya anak-anak ya. Jadi ini Ibu Maria, Bapak Yusuf dan ini bayi Yesus yang lahir di kandang ya. Di kandang ya, mereka itu adalah keluarga yang tidak mampu. Anak-anak sangat sederhana ya. Jadi mereka tidak punya uang untuk melahirkan di tempat layak seperti klinik, seperti rumah sakit, itu tidak punya. Mereka tidak punya uang. Jadi mereka ya melahirkan di tempat yang ada saja, seadanya, seperti itu anak-anak ya. Oke. Nah, ini juga ada gambarnya seperti ini ya. Oke. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajarannya. Nanti anak-anak kamu baca lagi di buku paket yang sudah ibu guru pinjamkan ke kalian, dan di buku LKS juga yang sudah ibu guru pinjamkan ke kalian ya. Bagaimana cerita kisah kelahiran Yesus itu ya, secara mendetail bisa kalian baca lagi. Nanti ibu guru akan memberikan kalian latihan ataupun di ulangan harian. Kalau ibu guru kasih kalian soal di ulangan harian, kalian bisa menjawab soal dari ibu guru. Oke. Nanti ibu guru akan umumkan kapan ulangan harian agama, kapan ulangan harian PJOK, kapan ulangan harian tematik. Jadi kalian selalu ikutin ya. Di classroom kalian cek atau di WA juga cek informasi. Oke. Nah anak-anak, kita akhiri atau kita tutup video pembelajaran agama hari ini dengan berdoa. Oke. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. How many full of Christ, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. How many mother of God, pray for us sinners, now and half of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran berikutnya. Oke, thank you. Dan ikutin lagi minggu depan, ibu guru akan berikan lagi video pembelajaran agama. Dan siap-siap juga ulangan harian, nanti akan ada ulangan harian juga ya. Oke, anak-anak, sampai see you tomorrow. Sampai ketemu besok. Oke, see you, bye-bye. Bye.